Ulonyo hanale perang lagi boroje, hana musumude hananyo hanaje. Tapi cukup perang lawenyo lebih parah daripada perang boroje. Menya boroje hana min hai timba, lawenyo roba anak teka nangku rela huta kena anak budi kapi. Ngan kui perang, nyong ngam binatang yo. Nyong ada ike kita nyong kekuatan kapi perang. Nyo inolang api, nyo di perang ekonomi, inan di perang budaya, mereka menawarkan misi-misi mereka kepada anak-anak orang Islam. Mereka menggagalkan program orang Islam dengan berita api, dengan media. Maka kita nyo anak muda, anak dara, tanyo ulun Islam yang mat api, beh latah, tak terima berita. Ika nyo tanyo, tanyo kebu, ngantah lawan awaknya. Menyakin Habib Umar bin Hafid, ulama besar, keturunan Rasulullah, wali Allah yang nadi Yaman, jadikan media sosialmu sebagai media dakwah untuk membantu dakwah Rasulullah. Alhamdulillah, puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan ma'unah dan maghfirah Allah kepada kita yang kaum Bandung, yang di sini, yang dalam dunianya, sehingga legitanya mudah bakta jadikan artinya memilih diri dan keluarga menjadi orang-orang yang setia dengan Allah, yang setia dengan Rasulullah, dan setia dengan agama Allah, yakni kita setia dengan Islam. Ini adalah rahmat yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala pilihkan, yang Allah Ta'ala calonkan menjadi manusia-manusia terbaik daripada kalangan hambanya, baik laki dan perempuan. Tidak mudah kita menjadi memilih diri kita, keluarga kita, dan masyarakat secara umumnya tidak akan pernah mampu untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu baik dengan perintah Allah ataupun sesuatu itu yang dilarang Allah, kecuali kita telah diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan dua hal yang barusan kita bicarakan, yaitu taat dan menjauhkan diri daripada maksiat. Maka di antara orang-orang yang Allah Ta'ala percayakan dengan iman dan Islam yang benar, orang itu tidak akan pernah melupakan untuk selalu berucap dalam setiap saat dan kesempatan dengan kalimat antara lain, kita katakan antara lain karena bukan itu saja yang diperintahkan untuk kita lafadzkan, antara lain la haula wala quwata illa billah. Dalam setiap pergerakan langkah yang kita gerakkan di dunia, setiap denyut nadi dan nafas yang kita gunakan di atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka sering-seringlah kita mengatakan, sering-seringlah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula an maksiatillah wala quwata an taatillah. Apa daripada makna la haula wala quwata illa billah? Maksudnya adalah la haula an maksiatillah, kita tidak akan pernah bisa melepaskan diri daripada kejahatan, daripada kemaksiatan, wala quwata ala taatillah, dan kita tidak akan pernah mampu melakukan taat beribadat kepada Allah illa bi'aunillahil aliyyil adzim, kecuali kedua-duanya itu, yaitu menjauhkan diri daripada maksiat perbuatan yang dilarang oleh Allah dan memaksakan diri untuk bisa terus berjalan melakukan taat kepada Allah. Kalau sudah ada kemudahan itu kita rasakan, kalau sudah kita dapatkan bi'aunillah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita pahami acara gedanyo yang gedanyo peget di daerah yang sangat mulia, salah satu lembaga terbesar
yang pernah hadir dalam kancah pendidikan Nangro Aceh Darussalam khususnya dan umumnya dimanapun ini pesantren dengan nama Darussaadah yang telah didirikan oleh para pendahulu kita, guru-guru kita dan para masyayikh kita, walaupun tidak di Aceh tetapi ada yang di luar Aceh, menya di Aceh menyeluruh. Hoyang aja na nama Darussaadah. Darussaadah itu adalah nama yang dipilih oleh Allah Yarham Syekh Abu Muhammad Ali Tepinaraya. Beliau adalah ulama besar dan telah berperan besar dalam perkara penentuan kaedah-kaedah Islam, lebih-lebih yang menyangkut dengan bidang fiqh. Beliau adalah ahli dalam ilmu falak dan ahli dengan ilmu yang lain. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berkati tempat kedanyo dengan hadirnya beliau pada waktu dulu, pada masa yang sudah lama berlalu. Beliau singgah nyo di binih patinyo lung yang lungjak resmi genung dua ke. Jak pertama banjir tsunami golong lagenyo daya mantan balai dan nyan yang naik kubah liya. Yang lain wallahu alam, hanya Allah yang bisa menjawab, artinya kudrat iradah Allah yang berlaku. Kering lum dengar-dengar dari mayat-mayat lum, lum dapati gedro yang lum dengarnya, yaitu sumur yang pernah digali oleh beliau sendiri di pinggir pantai dengan air yang sangat tawar. Secara logika hana mungkin na ia tabuai no daerahnya, bekat getanya ta duak baigori. Dan bahkan terkadang-kadang ia dalam monyen adalah ia yang dipeleri juga nyan pegahli urusi danyo ulurun Tuhan yang merempak ngelung wate lung jakban le tsunami dalam acara lagi nyuasi awai watenya. Penduduk hanarami heban le tsunami rumah-rumah dan lepada umpoh nak tinggal tempat urang tanya mengungsi nyonya bukan pemerah urang melasah redup mai hana salah lung ketanya mengungsi belah di jalan punan kampung uperatin kena abang melatah ke di pepenihnya dunung jalan nyain kena urang ketanya inan tinggal dalam sementara waktu setelah kejadian tsunami yang telah meluntur lantakan, yang telah Allah Ta'ala hadirkan sebagai jawaban bagi manusia-manusia yang telah berbuat murka di atas permukaan bumi Allah. Kan tak pegah orang yang tak kenal musibahnya nurun pobot dah syaka, tapi na orang yang pobot dosa, na orang hana gepobot, tapi higanya gepejut-pejut urung lain pobot dosa. Bahaya, lebih bahaya daripada urung pobot mansir. Urung Madinah dalam hukum Allah menyedang hukum Allah, urung Madinah na dua macam. Menya sebelum beliau itu menikah dengan resmi maka akan dijilid 100 kali, itu kaedah aturan agama. Tapi menyegatnya kali menikah yang sahih ke Madinah maka agaknya akan dirajam. Yang tanya pegah, yang menyeburang yang Madinah langsung na hukuman, yaitu rajam dan lain sebagainya dengan keadaan kesalahan katnya. Tapi yang tidak digariskan seberapa berat ganjaran balasan kepada orang yang menyediakan dan membiarkan orang berbuat maksiat. Putra teman ganjaran kurungnya antara lain dijawab dengan takzir. Apa itu takzir? Sesuatu yang dapat menghadirkan rasa takut bagi orang-orang yang berbuat salah. Lebih raya dosa, tapi balasan yang tepat yang terjawab dengan hari kiamat. Menyeburung Madinah bibit lang dunia nyonyen metode hukum silam langsung na jawaban. Dijalani maka Allah Ta'ala memaafkan.
taubat urangnya. Tapi bagi para penyedia maksiat, orang beri tempat, orang legalkan maksiat, mereka itu akan diabadikan. Kalau tidak Allah Ta'ala maafkan, kalau dia tidak bertobat dengan sebenar-benar tobat dan kepada Allah, maka orang itu kalau beriman kepada Allah, manusia yang melegalkan maksiat, mereka beriman kepada Allah. Fawailul lilladzina amanu billah wa lam yuqta'u biqata'illah. Orang yang membiarkan kemaksiatan dalam dunia, dia beriman tapi tidak pernah mencegah kemaksiatan, padahal dia mampu, tetapi acuh tak acuh dengan masalah yang dapat mengundang marah Allah. Persiapkan dirimu wahai para penonton maksiat, kamu itu akan ditempatkan dalam neraka wailul. Kenapa? Karena kamu beriman tapi sayang kamu tidak menjalankan perintah Allah. Mandunglah jawabanmu. Nyombak malamnya dengan rahmat Allah, ma'unah Allah kepada kita yang tinggatilah kepegawaian acaranya dengan takdir Allah, dengan kudrah kirada Allah, sehingga merempak kita yang malamnya menyedekati bakta pikir-pikiran secara naluri pribadi ulun tuan. Hanjat deh tunggu acaranya. Tetapi wate lung timang-timang lo, lung buruk tak akai, penjahat lo, penjahat perasaan. Maya andai kata malamnya hanata pejadeh lo, jahat tak lo, maka saya undur diri. Ah lung buruk dada. Ada perangkapan tak pejadeh, karena preh kentunya, kadari dunia kau lika. Dunia kau liga, karena hana wate, hana bisa yang digeserkan dan hana kekosongan. Yang jirta hadir untuk tawarubak silaturahmi, maka li pihak lembaga nudunda acara, gelaki acaranya kan bulian ulikut, kan bulian barawa, kan li haji, tetapi setahun yang berlalu. Bakdun 2020, gure gudanya, dan orang yang percaya oleh Korea katanya, gejak ni yang merpek dengan orangnya, netlipun diri lu, lu pegah nak cita yang buat orangnya, menyememang na insyaAllah hana masalah. Dan doa bukannya memudut. Hai acara mulut golong teruk, dia tengah mulut orangnya katanya yang pajar nawate. Baru nawate ada balik orangnya, mulut juga. Maka menyatih umum dengan alhamdulillah malamnya mantang kepupanya umum bertanya oleh Allah. Tapi nak orang yang kalih ketujui acara malamnya, gaknya kalih nujuh. Hanya jadah gerempaknya yang acara ayo, kamu tinggal air. Banyak yang meninggal. Belir-belir yang kau liga. Padahal waktunya, roh gaknya orang bicarakan acara dunia. Hanya gerempaknya, itulah kehidupan. Itulah takdir Tuhan. Getanya bisa merencanakan, tapi keputusannya adalah ada dalam kehendak Allah Ta'ala. Tamu doa bahwa Allah, para pencinta kebaikan, pada pencinta dakwah, pencinta tausiah, pencinta ilmu agama yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga benar adanya sebagaimana janji yang Allah Ta'ala telah janjikan melalui Rasulullah. Wa iza mata syahida, orang yang meninggal, orang yang telah hilang kehidupannya di dunia, padahal dia adalah orang yang sangat sayang dan selalu membela agama Allah dan selalu berjuang untuk mendapati ilmu agama. Sebelum dia sempat alim dan mendapati itu semuanya, Allah Ta'ala mentakdirkan mati kepada dirinya. Wa iza mata syahida, urang mati tengah biar bud, urang udib bud, mati gaknya bud kelam kau udib gaknya kau meninggal. Maka urangnya ditulis dengan keadaan syahid sebagaimana janji Rasulullah. Menandu pegah oleh Allah. Dan doa bahawa Allah kepada para leluhur ketanya, urusik ketanya, indatu ketanya, Allah yarham abu ketanya beserta keluarga semuanya. Beliau adalah orang yang bisa dikatakan pahlawan, salah satu pahlawan yang ada di Aceh, pahlawan ilmu yang terlalu banyak menitipkan, menciptakan perubahan-perubahan dalam masalah pendidikan ilmu agama yang ahli sunnah wal jamaah di Aceh, Nanggroe, Aceh, Darussalam.
Semoga beliau mendung dalam kampunan dan ridha Allah. Untuk lebih berkat acaranya, dapat siapa tiga tiga grup kepada almarhum yaitu pendiri Darussaadah Abu beserta keluarga, dan kepada segenap para pencinta ilmu agama baik yang nanti tino ataupun tempat-tempat yang lain, kepada arwah-arwah urang yang membela ilmu agama, urang bela daya, urang korbankan segenap jiwa dan raganya untuk agama Allah, yang selalu bermujahadah, artinya berjihad membela agama Allah. Semoga arwah-arwah urang yang mandum dan arwah urji kita yang dan pribadi kita yang membaca itu Fatihah akan Allah Ta'ala mudahkan segala urusannya di alam barta. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in kafatil anbiya wal mursalin syada wa sallallahu alaihi washabihi ajma'in wa ila malaikatil lahi muqarrabin wa ila risalatin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila barakatil masyaratin wa barakatil bil jannah wa ila arwahi ahli tarikati wa ahli silsilati hadi tarikati wa usuli mafruhin ya rabbal alamin wa ila hadrati man ajadina hadi tarikati wa usuli wa kumain ya rabbal alamin wa ila arwahi abaina wa mahadina wa ajdadina wa limasyayikina wa syuhubina wa limu'alimina kulli majma'in waliman asana ilayna waliman asana ilayna wal sahabatina wal karabatina waliman lahu hakun alayna wa usulana wa usulina bi du'a wali jamin umunina wal umunina wal muslimina wal muslimat min umati sirina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aina makan wa kana kainu silmika ya rabban alamin wa khususan ila ruhi amtika sabir Abu Haji Muhammad wa usulihi wa humuhi wa anta arafu bihi wa bismihi ya rabban alamin syaihun lilai lahum ajma'in alaihim al-fatiha. Warahmatullahi wabillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. Taqabbalallahu minna wa minkum minna wa minkum taqabbalallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, billahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, billahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, billahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, billahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, billahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, billahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, billahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar walillahil hamd. Qulu ta'ala afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Semoga pahala sama dia dan tahlil yang kita baca walaupun dua lihat terus
butuh ya Allah kepada mandu para arwah mukminin dan mukminat umat Nabi Muhammad yang ada di dunianya. Nah, bagi umat Nabi Muhammad yang dalam kesusahan, semoga Allah mudahkan segala urusan dan memberikan kesenangan dan kemuliaan bagi ulun yang tengah sakit, penyembuh ubat ya Allah. Bagi mandum hamba Allah yang dalam utang sehingga dapat terganggu ibadah, penyembuh kaya ya Allah dengan harta yang hadir, nanti dibayar utang dengan aman di ibadah. Kegedanya yang bersama dia, semoga nampu berkat ya Allah dunia wal akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi malamnya mak, nyong acara tiba-tiba berubah. Teman ligure kita nyobu nopi di bapa anaknya pegak. Padahal itu putrang naju ke timur dan datanya bau runtun peken berubah acara ada yang skedul acara sebenarnya nak pula ini gay. Tapi tiba-tiba kalau dia putra nama Taala yang pertama lu kan ada ya tu. Katrip ka kamu belen-belen tetapi alhamdulillah dengan Tuhan muslimin dan muslimat. Pak Lung rata gedrolung ada para kapu ubat lungjib menyemodernya cara tak menjaga menemu cara tak putimang tubuh antai ada hari itu mata mengen ini leuro le malam tak menjaga tumbang gitu. Tapi lun yang gelagi yang kanan yang leurung drone alhamdulillah terima kasih dengan doa doa urung drone Bandung doa para muslimin dan muslimat. Doa umat Nabi Muhammad, doa orang iman musajabah kepada Allah, doa anak-anak yatim, doa fakir miskin. Bak malamnya, walaupun hana sehat, walaupun hati tak baikkan di perasaan, tetapi malamnya kita nyong kamu rumpah, nyong rumpah, nyong tunggu, ada tidak pegah hana sehat. Alhamdulillah, negeri sehat lung li Allah, wadahkan lagi nyong. Nah, mesti negeri dengan lung duk-duk pekat pegah haba yang menang-menang mendingnya, berulu hati memang antara empat hati tadu aju yang mana tidak ih tapi alhamdulillah full tenaga diberi oleh Allah sehat loh atai kalau matmi ketiga alih gara-gara mangatkeun ke gobo biar tai dia mati mana nanti kamu ilahnya kau yang sehat deh semoga lu malamnya ke urang yang ilahnya adron lu nyo dengan lu paksa diri lu supaya semoga Allah menerima perjuangan yang tengah terpubut-pubut lawinyo. Artinya kita memperjuangkan amanah guru-guru kita, amanah abu di Kota Kerung, amanah abu di Mudi, amanah ayah di Jale, amanah abu di Langgawi, amanah abu-abu danyo yang lain yang mana mungkin kita sebutkan nama satu persatu, dan amanah daripada urang yang kabrat-brat ka Tuhan yaitu para masyaikhil kiram lagi abu tu di Blambladi dan abu-abu tanyo yang lain terkadang-kadang gaknya menggemumen hari ini tetapi menyatakan pegah tanyo sakit tanyo lumuh hari saja sang urang perataan kita yang bakal anak perataan bakal kita pegah yang anak utah mata teh pegah tanyo lumuh hari saja ia butuh terlumnah sakit na sembuh dia bumi sakit na sehat ilum pernah lun gala nabu di mudi broken entun 2012 mandang hidayah aktif lun kala nabu sakit makit lumuh tapi untuk yak semua buat leh tubuh semua buat di balai betul bersakit tengah neken kitab najib ubat begitu dirilah begitu begitu kejadian yang sebenarnya lah pegahan atas hat kebetulan han gede orang menduk nyati kemutu tang menawa tang medik tetapi demi ilmu demi Islam bil ilmi hayatul Islam. Itulah perjuangan, itulah para mujahidin. Urang-urangnya telah berjuang dan telah menampakkan perjuangan yang sebenarnya. Maka urang drone yang na di sini di daerah Darussaadah baik yang lu debe Darussaadah putri. Adakah memang pu budo-budo yang na ino santriwati yang mondok ataupun na urang agam yang iak buat malam tapi golong na mondok? Wallahu a'lam bilum pihak agak mumpul bilum hanalung tanya. Semoga kita nyonya siapapun kita, baik laki dan perempuan, kalau kita sayang dengan Islam, maka lawanlah segala bentuk kesusahan, segala bentuk kemalasan yang tertanam dalam jiwa kita untuk tidak mengikuti jejak mereka. Hantar tim yang berkongkong tunggu rukong.
katanya. Dan beli dia mendawa. Artinya beli dia mendawa putra nyuikah lagi nyuikah lagi ji awak lumunu awalain mati. Tanyo yang mendawa yang relah idilam. Yang mendawa katanya tak mendawa tapi idilam. Yang relah idilam. Tak mendawa tapi daya. Yang relah daya. Wata relah daya. Relah Islam. Semoga ke depan kebuka-bukanya. Bekna limono bekli namadi. Itanya sabar. Ilung tak belum baga. Ilung pribadi ilung lung baga. Jangan kita ini menampakkan hanya kita lah. Baik. Nauduh ya. Tapa kitab yang kebuka tu itanya oleh kurea tetapan. Idayahnya buat bajuri, kutakurung bajuri itu. Hidayahnya buat kitab yang Natu Talibin, Pak Dayah Mudi yang Natu Talibin itu. Yang karang Syekh Muhammad Syattah itu. Habat. Menanti hidayah Dayah Limum yang buat kitab Mahli. Hidayah Abu Langkawi kitab Mahli itu. Buat Dayah Lunipun kitab Mahli itu. Dayah Bukantan kitab Mahli itu. Hidayah Jadrung kitab Mahli itu. Mandung kitab Mahli. Dan cetakannya sama. Martan dan harkatnya sama dibaca. Surahnya sama. Idanya selama dalam dayah tak berdun dayah terwad budoi, tapi punya kata wow gampung guh tanya udang pasantre, tanya nak alma mater tu memang masalah lagi tanya nak keluarga besar, tetapi di luar daripada keluarga besar kita Allah telah mengatakan berfirman innamal mu'minuna ikhwah kita bersaudara. Jadi menyedek sedih gaduh udang dawang kok antara empat pertimbang agama yang gaduh tak pupah-pupah ke tanya. Dari gure-gure ke tanya, mana gubernur mendawa ke tanya. Pegang ni mayak tanya, mana mayak lahir berusak. Mereka nabi daduri mengiraya. Iraya lagi petang, tak ada orang beda lo. Lalu tak abah dia. Yang kata orang pegah dia, tahu orang kata, tahu yang mana yang dengar, itu pun yang kata pegah keji. Yang mana yang dengar, yang mana masalah. Semoga nyawa tempat mulia nyawa akan lahir urung-urung yang semiki di hati ilmu agama. Walaupun kita adalah hanya kaum perempuan, nyawa malam nyawa tak cepat acara karena pribadi lo kurang sehat dan yang mengkarat hana lo doang pertimbang lo sehingga lo biu ubah lo tiba-tiba maklun urung syih lo Hanifah binti Muhammad Judun, kakak daripada Abati di Kuta Kerum, kakak daripada Abinas Jinim, karena maklun yang tuha, Abati lumbui lehe, Abi lumbui pet, iatih hurungnya, iatih Abi dengan Abati, nanti Rodrik adik maklun yang agam, tapi beliau bukan orang pasantren, genyan Tidro jati kula dengan ikula wadanya dengan ikula PLN menyuruhnya SDM nejak tikula bidang pengapian bagian huwa dalam listrik penerangan di mainnya terang modelnya wadanya terang model lain lo tapi punya anak lampunya pada terlilit ada dah ahli pertima ada dah ahli. Jadi maklun kurang sehat ka padung-padung roh yang kau likut memang urang tika lanjut usia kamari Tuhan walaupun medan yang muda anak muda adat anak tua adat tapi mungkin karena beban yang kenyan beban urang sih kepada pribadi bro ke beban kepada dudanyon. Bagi temiki ke lun, bagi temiki ke keluarga kamu, ke adik-adik dan lain sebagainya. Artinya kejak kena tiat, kejak ke tiat karena kata poh-poh sepat. Mungkin karena lelah, kah dari malam yang kau likut, dua ataupun leman malamnya, mak dalam keadaan apa nama, lum. Selama kita mau rumah sakit, anak truk lum rumah sakit, nuntah ngeminirnya. Jadi karena hai urung tuha karena keun dan keunnya karena dia belum dengar ilung tapi kalian nak urung putruk. Kita yang bak dia dia pusayang ke lung pusayang ke urungnya. Pekan kawaknya kena wate lung urung pelahi kena wate. Oh lung jah lung jipo. Tinggal susah lung iya mata lung prepro berhut pagi lung durhaka.
Man hana gedepe man lima atro nabi ayatron tugah na tumpet ini itu kan gedepe. Gedepe itulah perasaan seorang ibu. Jadi nyo lun pegah ba urung dron be nebiki pakel lu mubah. Nyo ih dekatan kamu ka, kamu minggu-minggu yang pindah na ih. Anak ih mesti minen. Lang jak 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 tapi bengok teput malam bengok teput malam. Nyo lun woi nyo doa bau rung drone hidung dung doa kurung drone nun drone nun doa kelu walaupun tergopoh-gopoh lagi nyo ana nyaman ketanyo pak dadu hidung dung dung ino urung drone lu pegabang urung drone ati ngan pikiran lu gede ulu ada je ino mo jebut tru nak mulung tu pat gantawa kalung gantawa andai kata me tapak sa tami caur gantawa tatume kada. Tetapi pak lu ingat utang lu ngurung ron, utang lu ngan umi, tidur ni kau ikut gelom kubayu, tang ni ada aku gantau hang gelah si. Karena utang kampung. Kalau kita utang pak rentenir ke dah. Gelah ngumi, gelah ngurung nyo, hang gelah ngawak ron. Tapi hati gabiak, gabiak gantau acara tanyo. Padahal kalau aku pegah lu, mak aku sakit. Mak mak aku sakit, kalau meninggal. Nyan, sering ku dengar menan berarti nauru yang doa madro ku meninggal. Nyen kitanya bet pagah-pagah lah pada pagahnya lu malamnya lu pegah hatanya kan kepingin ku lain. Yang pertama lu lagi doa ba urung ron ba para santri santriwan dan santriwati dan mukminin dan mukminat di dino kira tam doa gedo tam doa ku urusi bro tam doa ke urang lain dai lu lagi doa ba urung ron malamnya semoga bubagah nabi ubat yang jeroh yang paling ge di sisi Allah kepada ulun Syiklo Hanifah binti Muhammad Judun. Bubagah jin ndubi rumah sakit ngat mangat bana ibadah. Tabab menyedek di rumah sakitnya mujut-jut ngan dalo impuh dan lain sebagainya. Jadi wate lung tru ni naon tru ada andai kata hana merempok li, hana lung tu li, hana kat halam li, hana lung jipi li, ngan kan bungih kan nyu kan ji. Lung laki ke onzoran, lung laki ke makluman, maklumat ba urung ron bener maklum mai ini kadang hana lung piuh mai tekedi piuh lung jeung udayah teat karena kalung ku bawa nya ka padumuro lung buta ulah mato tamu doa be nama talah tepe langsung lung jak ke diulu karena yang jaga mah hana urang jaga biana yang jaga ati ulung tua nanti kandung lu iga nyen bro ke pihana sehat. Gena pegah menomedi hana gejit pegah tangkang hangge tim jaga tapi bibi takin sama-sama bae hok nama cuman nyo hailung telaku adawa telaku ado gawaknya kalau lu pegah apa dan lu ada nama aduan ayah daripada awaknya karena ayah lu bika meninggal lu keluarga menyemak mendem alhamdulillah. Hanya umumnya beri oleh Allah, punya ayah lu pun dua ribu yang berujih, ngecok pulang oleh Allah. Lu jadikan yatim bak pun dua ribu. Adik-adik lu, yatim bak pun dua ribu. Kamu nak empat bersaudara, sebagai pengganti ayah, bahwa tenian adalah lu hingga dengan pulonya. Maka menyehana truk, kang meri gura dan berat gura. Lumjak rencana lu amal buat dengan doktor, lu tanya apa masalah, pakai pancara, anak buat malamnya kata tak boleh tinggal bengang nyo ke nyo ba ayah dom tua wahai para pencinta ilmu wahai adik-adik ulung tuan para santriwan dan santriwati yang sangat kami cintai yang kamat yang sangat kami sayangi ke halung tim duk trip ngurung ron tetapi karena keadaan nyo lagi nyo kejuk oleh Allah tanya urung iman tanya urung jabat kalian menulis dalam kitab tauhid ma kadara ya gunung wa ma lam yakdur lam yakun ma kadar Allah yakun wa ma lam yakdur lam yakun sesuatu yang telah ditakdir Allah pasti terjadi sesuatu yang tidak Allah Ta'ala garis bawahi ataupun Allah Ta'ala rencanakan semuanya itu takkan terjadi maka karena yang karena maklum lun malamnya berbicara sedikit nyona wate yang lebih kurian 20 menit positif lo menyedekati ik kaputro insyaallah kaputro menyedekati hai andai kata lupeh baju taho nyong mandung tak pulang bakro Allah Ta'ala tak pulang bak Allah kiban yang
jeruk makanan dengan pilihan kepada kita. Yang lu nak pegah tekedi tiba-tiba lung-lung dren nang yang dia midron baru pohit lu hadapun pohit lu lewat 5 minit yang lu harap tanpa urung dren be kecewa be ruh lu malamnya urung yang kecewa umat Nabi Muhammad lebih-lebih awak dayah bahkan langkawan awak dayahnya nan yedim na urung gafir hai lu tanggungjawab tinggal urung kiamat kapu ma'ah lu ngadong doa ken lung jah lagi nyu hana lungguh yum perjuangan urung drone kamu uro-uro ada pegat acara tiba-tiba urung drone na undang lung tentera saja na pegane yu pegat dan saya tahu apa yang mesti saya katakan saya paham ala kadar dengan putra yang na dalam benak pikiran urung drone na yu pegah baklun artinya lelaki sesuatu mungkin cara pengalaman dan lain sebagainya berbagi cerita. Nah, dengan urung drone cerita kita pasantren bagaimana kiat dan bagaimana caranya semoga kita betah nah, istiqamah dalam belajar dan semoga kita bisa bergerak nah, kepada sesuatu yang lebih terarah kita kepada ke syurga nah, yang lebih terarah tanya kepada keselamatan dunia wal akhirat menyanyo program nukunyo rencana memangnya rencana nyan kadang lu jet lu pegah na pengalaman cek bak lu yang gebi legure-gure lu dan yang lu rasakan di lu sendiri tetapi kadang untuk malamnya nyolun tuan lagi ma yang rencana lu tak pegah pokok 12 tapi yuk hundred tetapi nyomono keadaan dan adik-adik bunuh na lu dengar urut cok-cok piala ayah ini menduk na cok piala. Oh na ni na 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 agam. Nah berarti na mujahidin na mujahidah. Oh dengar pumbat hantar na belakang. Pumbat na. Jadi bunuh na lung dengar bapak na pegah. Nyoi tanya kadar padu. Wata lung jah lung ya. Bila dah pegah na SMP. Jadi kadang-kadang bayi mei. Nyo berarti jahit kemajuan. Dan alhamdulillah nyo kata jublah tun. Lebih kurang. Ketanya kepingat ya Allah Ta'ala dengan peringatan yang semoga ketanya hantu wadah yaitu ada jamun berjih wadah dun dua ribe berat ataupun wadah tsunami awal jamun semoga lagi ketanya paham dan sadar di ada putra yang kali ketegur ya Allah dan bunuh nalung dengan na SMA bertina aliyah nyo ikanyo dalam perencanaan semoga ada fakultas artinya nanti nak kuliah dari SMP SMA leh SMA anak yang tidak tahu li berarti langsung ketanya melanjutkan pendidikan yang kita mohon bahwa Allah Ta'ala bermanfaat untuk agama Allah dengan perjuangan ketanya baik dengan bahagian ketanya masing-masing artinya ambillah sesuatu yang bisa engkau persembahkan untuk agama karena semua kita ada modal yang diberikan oleh Allah untuk ketanya pakai bakta betul agama Allah lebih-lebih ketanya yang mantan muda-muda semoga cita-cita guru yang ketanya cita-cita kurusik ketanya nepu bagah putruk oleh Allah nepu mudah segala urusan dalam kepukun dalam perencanaan pembebasan tanah pembebasan tanah mungkin untuk balai bilik asrama dan juga untuk tempat pendidikan nah, kadang ruang belajar RKB dan lain sebagainya semoga siapa saja yang mendengar berita acaranya Pak Malamnya silahkan melangkah merempok dengan guru yang ditino di kampung Latah Redip nyowo upanti raja tengadi wo upanti raja Pak Bini Peti, Pak Inan nanti Pak Timpangnya, na pamflet, silakan nijak nomor empat, nanti yang padung timite, ada jir dari kitanya yang na ditino malamnya, kahan blue timite, nyo malamnya na lima ratu ditino, berarti lima ratu, na lima ratu metele, titi mete tapo, tanya kemak ketitinga tengah mete, tanya ke drop, ke yah ketitinga tengah mete, hana mahayat ya. Juta masih ayam tanah di mete, bahkan nanti 2 juta punya kemah kiyah. Ik mahai 5 juta atau masyarakat kemah. Ik mahai 5 juta atau masyarakat kiyah.
paduk jum darah mak, paduk jum darah ya, nyan ke nyan tengguyah kita jawab. Maka sampai dengan kapanpun kamu tak akan pernah bisa membalas jasa orang tuamu. Tapi dia yang hendak pelahi mak, ma yang pelahi dia. Walaupun nak urang urangnya kagak bibu mak, nak urang urangnya kagak bibu ya, kai gak mikir untuk kebutuhan urang si. Tapi ketahuilah kita ini hadir dengan sebab mereka. Nyong ada nyong menunggu, tetap han menghayani, tetap menghaima, tetap menghayat. Ia sutuma han akan terbalaskan dengan kebaikan yang kanyo lakukan. Maka sebab ma tanyo han agak punya mau magdayo. Ya tanyo, han agak pakai darah tanyo. Oh na ilung orang yang kita mau ya ke rumah sakit, han sih darah, kucok darah lung kubi kaganya. Darah yang tanyo aja untuk kesehatan gaknya, tapi darah gaknya yang gejuk gaknya dari hana kepena oleh Allah dan sebabnya. Kita akan buka. Kerja tapi tuhan kan dengan urung si, walaupun gley urung si, raya si salah dengan Allah. Menyakinya tuhan kan dengan mangan yang langkau, karena taling ke hukum Allah, li Allah juga akan neputuh hakan, neputuh sama dengan ya. Kalau seandainya ayah dan bunda ketanya hana gejalani perintah Allah yang mendalih dengan kehidupan ketanya dalam dunia. Artinya di antara lain Allah nepegah nyo kepada mah dan ayah bandu yang na di tino yang anak na di yakju di tino. Ataupun tanyo yang hana di yakju anak di tino. Hana tak titip di nyobak gurai. Na tak titip olain ataupun kalau tak titip. Ngan mufung tak yakbu. Bebo tajak majlis talim baik agam dan inam. Urang inang penting benar dalam daya. Urang agam lebih penting. Karena sama-sama nak tanggungjawab. Lebih-lebih kaum perempuan. Nyo kata santri wati. Baik buat buat tulis tu. Baik rencana taman SMP, taman SMA. Dia kata nyo kat lencet, kat lencet macam-macam tu. Al-mar'atu madrasatul ula lil aulad. Kaum perempuan itu adalah pendidikan dasar bagi anak. Kata nyo. Anak yang lahir melalui rahim gedayu teh pendidikan anaknya yang tukang puturi Allah ba anak tu ma iya urang tanggung jawab kehidupan kadang ayah hana waktu geun demi tape gegubah ba purba urina anak gegubah ba urina getitip li Allah Taala ba urina dan ahwatnya gejuk oleh Allah Ta'ala ba'urina urin inam adalah bukan urin yang lemah. Tiga urina nguragamu. Walaupun urina yang dikatakan kaum yang lemah, yang awak pegah antri pikiran. Kibancara tak pegah lemah urina yang mume urina. Kumangat mume yang kita yang lebak mah teman-teman. Baik ada yang aku rumah lebak mah, ada yang haimah, jamun tedon mume gelung nah. Kiban ngejawab. Maya urinam haik geme gehon. Yang ditanya apa dia menggila. Oh, dia belian ke tak puang. Dia kurang belian ke puplum. Teruk orang payah ke ba. Oh, kejap kaya. Oh, kaya gak pilih ludang. Kaga ludang. Dia pilih tirom. Kaga ketanya pilih tirom. Ikannya dia semula. Aku tanya mainan tengah semua buka. Oh, yang kejap ke ba. Gegantung. Bak tubuh ni. Pada yang kepeduk oleh Allah, diterima oleh mak katanya. Tapi tanya uragam, 3 kilo dan 3 kilo, 3 kilo jalan perjalanan, kami dengan jalan banyak kekuat, kata Jumai Bapak. Tapi urinan yang panik kekuatan, kekuatan itu bukan pada tenaga, tapi kekuatan kaum perempuan itu ada di hatinya. Nah, kaya mana ni? Ikah pak kata, oh ya, namanya. Kumpung, kita mengatakun. Nah, mampu pun, oh, tidak nak mau. Jadi rahim, rahim, nyo tak pegah, nyo tak pegah balang komplek putri. Berarti nyo di sini akan lahir ibunda terbaik. Nyo dalam kandungan kita nyo punya Allah Taala izinkan dan mak maklum yang drone memang kajir kemak kasah menjadi mak. Maka jagalah rahimu, sucikan rahimu. Semoga keturunan yang kita lahirkan, yang hadir ke dunia, akan menjadi umat Muhammad, umat Rasulullah, hamba Allah, yang benar-benar akan menjaga agama Allah. Lebih-lebih, tanya ulang acehnya, urenyo, hana ada tempat prehling.
jahitan urang meninggal ya cehnyo. Cukup legadah ilmu agama dan kekuatan di negeri wajah. Kan berojkan uranyo. Dari berojih. Nyailung karak titik malam ku pegah hatat-hatat. Sampai bergelak ke urang bak gedengah. Kan anak ku pegah ku lain. Sebab ini dokri. Karena dokri nyo kagada. Leher tuh-tuh. Nek tanyo iprang di Belanda. Padahai Aceh jamun. Kalian kepegah dalam sejarah dan semua dunia mengakui Aceh adalah negeri Serambi Mekah. Pakat Aceh geboh nan Serambi Mekah. Nak mendeh Serambi Mekah be Aceh hidu. Yaman, Irak, hai lagi rumah Aceh. Rumah Aceh na rumah hinem na ramu na rambat. Ramu na rambat sabo langkah tahu. Taik dari ramu tak peduk kaki watis je ke rumah hinem tak teren gedeh je ke rambat. Seolah-olah ini Aceh berdampingan. Sangat dekat Aceh dengan Mekah. Pajar. Kadari masa Sultan Iskandar Muda. Bahkan jauh-jauh sebelum Sultan Iskandar Muda, Aceh sudah mendapati gelar Serambi Mekah. Mereka bawah-bawah kada hayat dom tua. Nyok nyok kan seramu Bali. Aceh kan seramu Portugis. Aceh kan seramu Belanda. Walaupun Belanda leher tuh Tony Ehino ya Aceh. Tapi haik diubah le Belanda, le kafe Belanda, kafe musyrik yang nak di Belanda. Leher toh toh ijah wajah di preh. Berhasil diubah peradaban Aceh. Mereka menyerah. Leher toh toh kan watetri. Merdeka Indonesia baru 75 tahun. Tapi Aceh dalam 300 tahun lamanya. Padung boh apa tu? Tiga abad lamanya. Padung peluh keturunan. Bangsa Aceh berlumulan dengan darah hilangnya nyawa. Apa yang terjadi di Aceh? Perjuangan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita? Mereka menyelamatkan. Kiblat kita adalah Ka'batullah. Pedoman kita adalah Al-Quran. Tuhan kita adalah Allah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Yang terus membicarakan amar makruf nahi mungkar. Setelah kehidupan dunia ada akhirat. Setelah akhirat ada syurga, ada neraka. Artinya gebutun iman, gebutun Islam. Gemuk perang leher tuh-tuh. Ika nyo perotan leher tuh-tuh perang. Kan bintar ku. Perang pura-pura mati bibi. Hai mana tak pegahkan perang bibi. Hai timbak di nyo iduang gede ulaut. Ini yang meninggai ulang yang hanam ku tepuk. Hai ajai ku. Ajai kejub li Allah. Lep lo tu, hana ada orang mengambilik. Yang berat tahun dikurang 8, tahun 2000 yang darurat. Kibang sengsara. Urang Aceh ni tanya darurat 20 jam. Karena Belanda akan pura-pura dijajah. Yang belum kena pegang. Kan masalah penjajahan Belanda yang kuras harta ur Aceh kan. Tujuan Belanda ijak Aceh. Kan iya prehat umum Aceh. Tuman ijau atau bumo yang rencanai kan yak jawa Aceh. Ini yang pegada Islam yang na di Aceh. Ini yak jua, ini yak rela Aceh bet Serambi Mekah. Nyo pikiran Belanda. Sehingga meribai yang mati dentra ino kubu-kubu yang nairu buat buah mayat-mayat ditinggal ino di Aceh. Nyanban perjuangan awaknya demi menghancurkan Islam. Ikubah anu, ikubah purmo. Tapi nek gedanyo leher toh toh gemudep langkawan kafe Belanda. Hanamu pengaruh gelam dengan pikiran kafe. Walaupun na tidro dua yang jahit, je ke kafe Belanda. Tapi ik bila ke? Hai. Mereka pegah bawa kah dan pegah balung. Pujuk mi tertampu pegah. Mereka minta-minta masalah dengan sakit ku. Ilum terang punya monggo. Benda fikir ni bangka nami tu nya mah ndak dengar tu dia. Nya punya ko ilu tiblah tahu, tiblah ke drop, tiblah ke go. Bapa yang nak urung tah de buku. Mete ke dia hak tak wahai lagi nya hanje ke penceramah kena yo. Menya hak tapi tah punya tiblah ke drop, tiblah ke go. Nya tidak pegah leh nambu ba. Gaduh dah dengar-dengar tak go. Adapun hana tak dengar tak go pegah. Tak pegah tak drop dari jiwa-jiwa nya pihampu ti. Maki panjara tambah renung matanya Nabi Yaakab gue kajui leh.
buat ilet tengah buat hima habaguraya pakai mandua buah punyum. Supaya wate tanyo song buat ngat ge tapisah punyum tengah. Mo pisah kara wajah tanya. Gebi, gebi ilmu yang Allah Taala. Nyat ada yang gejum oleh Allah kana kata mica. Yang gejum mica ilmu. Ada yang model-modelnya nyat ada gebri karena na ilmu. Insyaallah. Nah, makanya mereka kacau-kacau. Nyo jim beka bikin trite, heaven trite. Yo hang kada-kada dia mikir aku sabang karah aku. Ka, apakah adanya mau juga tapi hotel ini. Leher doh tuan di perang le Belanda melempah jai di jimbak para ulama. Tapi Belanda hana pernah hirilah daya. Belanda dalam sejarah jihnya hana itu daya. Daya tengkusi dana habe tinggal. Belanda puat peluh huruf, puat peluh malam, izih lalampuh daya tengkusi dana habe. Di Jok Uraceh, puih kenan karena inan tempat peperangan. Naipoh uriang di Belanda hana dibujuk diberi makanan. Karena di Belanda dipengaruh bubutu-butu gadah Islam di Aceh. Terumpak tingkat karena haik ditimiki di Belanda. Munya dimuprang uriang mati laju-laju. Drawai mati di uriang ketanya tidak geblok cahit. Ngan buluh gemuprang, ngan putu gemuprang. Itimbah biasa. Bahkan uriang buat tega tubuh di rumah. Geyamu doa bahana ke. Nah, kamu doa ke lo nge. Bercahit ke uranya. Ni kenapa ya kujak lo tengok. Nyan pan hawa ke kemati. Bakal langsung syurga. Orang muprang. Tanya orang yang buat orang muprang. Mai yakuru man mai wa mai yakuruju min butunihi. Orang yang tumpit dari rumah. Ha keja lagi Nabi baga. Mana karaja ila talibil ilmi. Dan tumpit di rumah daya apa ke? Lagi kita tanya orang yang daya eh ke dalam daya. Pua ke dia, pua ke dia, pua mangan eh, pua hana mangan eh, hana urusan. Lung tengah pua yang apa yang namanya orang muprang, hanya mangat-mangat tak apa eh. Itu pak irung pak pasal anak kerana leja kru. Hana preh lumpau awal mupra. Tanya nyo kau urung blok lumbu buntut. Urung blok buntutnya yang preh lumpau. Urung mupra tengun, ubi tengun. Mata tepe penyuang berjaga. Tanya tengun perasaan berudik. Nyana tanya udah berawai, metet-metet aduk idayah udah. Nyana saya kata boh lagi tanya, so iya ino bakulah, tantang iya yang kaitan malam pilih. Perut jadi kejut. Bantangnya anak tu jemaah, ilam bu. Karena kaya-kaya itu. Tak munah ni minah minah. Karena kalian terasa malam baru waktu play iya sama dima. Sehingga tena urung jahjah sampainya, met tengah tak eh, nampak katruk arih, katruk ponyo, katruk poji. Nyana degen kamli udah perapaan. Urang buka pintunya jaga dia walaupun hari tak boleh. Yang dia kerana indra. Le urang yang muprang lagi nyolah cara. Maka cara yang nabak urang muprang. Kebiasaan yang nabak urang muprang. Yang roro darah gadah nyawang. Adanya yang tong rasakan urang yang ber. Kaya ke pertama. Urang tupit di rumah berdaya yang ber. Yang lagi urang muprang. Mati. Waizah mata. Mata syahidah. Mati syahid. Bahkan karena perjuangan tanya utama urang je gemu perang urang zaman gemu perang geputeun Islam ikanyo tamu perang urangnyo taputeun Islam de bil ilmi hayatul Islam tapi selamat ilmi agama yang lu kena pegah hai mak haya hai adik-adik mutua para santriwan dan santriwati yang sedang setia berusaha untuk lebih setia dengan agama Allah berjuanglah sekuat tenaga lamalah engkau dalam menuntut. Karena setiap detik yang kita jalani di pesantren nilainya adalah orang yang menginfakkan yang telah diberikan Allah untuk memperjuangkan agama Allah. Padu pahla gejuk li Allah. Ke urang hibah peng, urang jok harta, urang jok bria, urang jok iya, urang jok tenaga, urang joknya urang joknya. Urang kekupah harta ge untuk kepentingan agama Allah. Cilap kitab hadis hilat gadu. Tentang masalah orang yang menafkahkan umur, masa, harta, anak, keluarga demi agama Allah. God mati keluarga tanyo mansabah rumah. Yang penting agama berila. God jeroh ngenana. Yang penting anak ketanyo buta belut mata hati ke agama Allah. Tiap ketanyo mah jeroh dengan anak. Karena mak mesti dekat dengan keluarga. Basi dekat mak ngana. Wutepak darah gahanai sampai. Darah ke hanai sampai. Karena anaknya ba anaknya na darah tanyo. Lene tanyo gempra. Terubah tingkat di Belanda. Hanai itu oh relah agama Islam yang na di Aceh. Ikirin tentrai.
Ijo jenderal hidro imenyamar dengan cara hi urang Islam dipakai pakaian-pakaian Islam namanya teno hogronyo meko urace nanna di mata mutuli teno hogronyo sampai anu tujuan urang Aceh roba getanyo tetukawanna teno hogronyo nyo pagar karena kejamnya untuk caranya pikirannya politiknya untuk menghancurkan Islam. Alangkah sangat mulus dan benar-benar dia bisa menjalankan misinya demi menghancurkan Islam yang nadi Aceh. Ibedah pemerintah Belanda, kerajaan Belanda, ikalan urang yang mehi, tidro, yang istiqamah, ikjok tunuk hogronyo dikirim ke Mekah di Masjidil Haram ibu tunuk hogronyo. 16 tahun ibu. Ya wakah baru tamat SMP karena jangan mengkawin. Nyukutu puai lo kutu pelami ke. Kebangan-bangan itu paling kurang buat bertanding dengan senang hokronyo. Nah, 16 tahun tepo. Mana tahu mengkawin leh biar bagi buku mah hai kedai. Kahaya-haya tak lah kau lewanya lah kau merempak pak tidak tu. Ya lah, iya ni nak cenggu. Tanya nak generasi berawat kali, tanya udah kandungannya benar misi. Misi kita untuk memperjuangkan Islam menyata perjuangkan kepribadian naudete, tapi menyata perjuangkan ke agama Allah Taala. Tapi mudah kejuk oleh Allah. Cikalan cita yang bagure gure katanya. Bagure gure tanya cita yang menanti tanya mana tanya yang berak gure. Tono ogronyo 16 tahun ibu di Mekah. Lang sejarah lebih gure. Iwo dari Mekah langsung transit di kampung Tiat langsung dikirim ke Nuwaje. Dipakai jubah, dipakai serupa. Dia bisa baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran. 16 tahun dia pakai Quran. Lancar lah dia pakai Quran. Itu mau buat tanah obronya. Itu mau buat. Allah hanya pedang daya tanah obronya. Mena pedang daya bibit nak pusaka yang buai. Nak pusaka yang ditui. Itu mau buat. Mian raja imum si. Karena jihno malik. Itu orang hadis. Itu orang hayat Quran. Kitab berangkapu kitab kepeduk oleh orang Aceh. Dia dibaca. Dan cara dia menghancurkan agama dia Aceh nandong nyono pegang badron menyekan pada tahun dalam sejarah ataupun kita yang baru tua tua ubena kita karena nenek kita yang tegeja wajib Aceh nyonan terma Mekah pekan Aceh kebunan terma Mekah dari Aceh kurang tegeja wajib berangkaho kalau Aceh tau dari China dari India dari Jepang dari mana mana papat yang kena udah kecilam wajibnya di Asia. Baik Asia Tenggara, atih nama orang Islam yang kanai no belah hatimu, belah masyarik. Nyan gei kapai pun kan langsung Mekah saja. Menyambi kerja ke dia Mekah, bibit. Gak nonton kuda Tuhan. Gak kalen, unta. Di itu tuan, anak ketepu kubur. Karena Islam teruk dari Aceh. Yang ketepu oleh orang lain dari Aceh, ini Islamnya. Rukun Islam, yang kelima dia wajib. Orang yang kamu dah, kena jak ke dia wajib. Gak nyancam yang orang pun jak. Mekahnya sana ke depan. Yang kau tempat Mekah tau orang Aceh. Benda awaknya dia kan. Pai piu. Di bandar Aceh. Nah ini apa pelabuhan. Bapak pelabuhan oleh dia. Sampai di Aceh. Nak tutu atau apa. Ini penti perak. Ini tutu penti perak. Kan Aceh perak. Ma. Memang ada tutuannya. Gatu perak. Mumpang-mumpang. Gekut anamu. Tepuk. Gekubah ada tutu. Ini nampak bini pati malam. Tengah-pengah buat dia kebuka empang, dia ke Perak. Nyampan kaya orang Aceh. Dan baik nak kuat anak pati hidro ni. Dan dia nak patah orang empang. Roh-roh ni lupa nak dirumpak meninggai tak putan. Nyan untuk gebi ke gebelumah tiga. Kailah kaya sebab. Karena kafe Inggeris berujih rencana ini rupah nak kera Aceh. Alasan gara-gara orang Aceh hanya kebayu hutang. Nak kemutang mu klinik tanya macam pak Inggeris. Berujih kemutang. Ati ban-ban pedang kerajaan Aceh. Katruk watih bayar dengan bayar. Maka yang membayar hutang Inggeris bawa watihnya. Urang Aceh. Keturunan Yaman. Tunggu si pelangkahan. Bek pangai kena yang. Bek tak ikut sejarah. Gop gadah sejarah ni. Nyo cibut betul berkenan lo. Kipan cara tanya sampai je. Dan nyan. Kandihir. Semua itu ada dalam kehendak Allah. Menyetong Allah Ta'ala dempua bereh. Tong Rasulullah dempua bereh. Baik, kubangan-bangan hidro. Kupegah, tanya, wakah urung bud. Cibut, berbudoy.
menyebabkan duka-duka pikirannya kata pegah beo. Bedanya khawat lagi ego, berah lagi abu roh tu. Khawat ibu malin mana lagi abu kuda, berah lagi abu, lagi lah kau mai, banyak malin. Hai mana mau semayang kan ya abu. Ya apa je mahal ada kayu apa. Khawat kan ibu malin lagi abu kuda, berberkat lagi abu kuda. Bucarung lagi abu mudi. Ianya gedro udayah berah lagi abu ci. Tayo bedah sama yang sebuah, tayo tambang lah masalah, ikhtin musuh milik kewithi. Pajam malin. Inang-inang sabar. Kata keburung-burung roh. Keburung ya, tapi ada terus pada sebuah yang musuh, yak luk lalu kum, yak ih kena ulik bilik, hana burung. Yang kedua, ay tahun, apa ni burung lah. Hawa bajit ku umil mu'minin. Maka umi, mu'mi, kameng, dia kelam dia je lah. Tanya urinan bek minder tu. Maya dia je. Nah cerita aja men sultanah. Malah hayati. Beliau itu orang yang memperjuangkan. Beliau itu nahoda. Kapai yang gemegero. Tepat tengah laut. Kan kapai. Kan bot. Kapai. Gepikiru Belanda. Tapi teru kampung. Ayuh. Ia orang Aceh bak senok hokronyo kebe tapi han Aceh ke senok hokronyo. Ia nak ketanya orang lainnya, memuduri tang senok hokronyo. Baru dua orang yang baca-baca atas kafe pegah jih-jih rataban. Yang kedua pikiran ketanya, tugas senok hokronyo zaman dia cuci utah orang Aceh. Wadah kekua kitab lenek ketanya, jih tukang sortir. Nang kejit le gadah ilmu agama. Wadah yang dia Aceh. Buat apa? Jih yang tukang baca atau kitab. Bang kekua kitab, piyuh urang bak pelabuhan ulel he ejih ina ni pres kanto-kanto itu orangnya ubena urang Aceh pertama kita mendung yang puo-puo kita pertama yang parit haji le maya dikira-kiran atau kita mengkarat Belanda mengkarat kafe nyen kitabnya ipaga ini tak bisa lewat nyo kitabnya oleh rantu thai pula nyen ban cara dipegada ngan agama ngu leher tonton di perang urang Aceh. Makanya urang Islam nek-nek tanyo cukup jai menghilang syahid bagi bela agama Allah. Ya ceh meribe merib murtuh ribe korban maler toto ni memperang panjang gerempak beut hana gerempak beut le urang ceh hadanya memperang tabe-tabe yang gepo beut le gure-gure ya bawa tanya ayat perang ayat semaya masalah pula in ku gerempak beut. Roba netu kedayo tunggu si ditiro tunggu si Muhammad Haman. Beliau itu korban syuhada diracun di Belanda karena naurang yang kagemongan Belanda. Nabi Musa ibrarha le Firaun mutonto tapi Nabi Musa hanya jadi Firaun. Tidia tia urine moplong ton jadi ke perumah Firaun tapi entak ngelusa gaknya hanya ikut Firaun. Bahkan beliau itu Siti Asiyah walaupun hana disebut nama beliau hana geken Siti Asiyah Asiyah dalam Al-Quran hana geken adanya tapi na dalam Al-Quran Allah membicarakan khusus artinya gambaran khusus ingat olehmu wahai hambaku yang ada di dunia apa yang perlu kami ingat ya Allah ingatlah oleh kalian apa yang dikatakan istrinya Fir'un bagi Fir'un. Tawa inam Fir'un yang pegang abangan Fir'un. Yang ke Siti Asiyah. Haba Siti Asiyah. Wata dipaksa oleh Fir'un. Iwa ikut ji. Iwa dengar ji. Diancam. Putra geken oleh Siti Asiyah. Lebih baik aku mati berlumuran darah. Daripada aku percaya kamu manusia yang bermasalah. Terkutukkah Fir'un? Lungnya purmuhkah? Tapi bagai atu yang tidak lungkah. Kerugah. Ibu rumah katanya gara-gara hana merempak BLT salah kadawa kapakan musumpah kapegah agamanya pegah agama je nyen moden lawinnya itanya hana iperayo dari kapi tapi akai katanya jahil ngan gara-gara kejahilan lah akhirnya engkau itu terjebak dalam kekufuran. Rung Jepang iperang lom hedon ditengok iperang nang rojeh le Jepang lebih parah bah iperang le Belanda le hedon. Wate truk Belanda lebih palih daripada Belanda. Ate truk Jepang lebih kejam daripada Belanda. Belanda itu dayah mu. Ate ijak Belanda dayah ibabe.
Hana ipo obra marangkat sama jai kalam saulang daya iti ma mandu. Daya hita temenji hita. Melasa hita ulama ipo hurun jabu ipo. Ipreh hurun le jepa. Toto yang yak semaya. Yang tobo-tobo hiti ma. Ubun raya ipo sampan le jepa. Gadah lo milimaya. Cukup le gadah agama dia ceh. Gara-gara urun turi agama kami meningai itu. Kasahi. Iwo bulan iwo Jepang. Dudo mesambung dengan perang lain lo. Dudo itambung le di tambung le Ponorogo. Olehnya konflik barusa. Seberapa lama kita dalam penjajahan. Negeri yang terus dalam peperangan. Negara itu tidak akan pernah paham dengan apa yang sedang mereka jalankan. Uronya wahana le perang lagi boroje. Hana musuh muda, hana nyoh, hana je. Tapi cukup perang lawan nyoh. Lebih parah daripada perang boroji. Menyang boroji hana minah yang timba. Lawan nyoh, terubah anak teka dan ku relah kuta. Kena anak muda kapi. Ngan kui perak. Nyoh, nyoh ngam binatang nyoh. Nyoh ada iga, nyoh, 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 nyoh kekuatan kapi. Perang. Nyo inung langapi nyo di perang ekonomi inan di perang budaya mereka menawarkan misi-misi mereka kepada anak-anak orang Islam. Mereka menggagalkan program orang Islam dengan berita hapi dengan media. Maka getanyo anak muda negara tanyo urang Islam yang mat hapi behlata tan terima berita. Itanyo tanyo atanyo kepu ngan talawan awaknya menyekeun Habib Umar bin Hafid ulama besar keturunan Rasulullah. Wali Allah yang nadi Yaman, jadikan media sosialmu sebagai media dakwah untuk membantu dakwah Rasulullah. Percuma lah habis pulsa tunggu 20 ribu. Ini dengan leurang 20 ribu. 20 ribu habis pulsa kena. 15 ribu habis pakai kena. Kadang 30 ribu habis pakai kena. Tapi ini dengan leurang, dengan paket kena. Ini dengan buat urang. Nampak hijau. Ban hijau tak pakai apa dia. Ban hijau habis pulsa kena. Paling-paling habis pakai tunggu. Bekok tak kan? Hana. Hana trok murid-murid ribu. Hana mujuta-juta. Padum trok je urang ibut dengan apa dia. Padum trok urang je tinontor. Kaedah-kaedah agama yang kepegah le gure-gure kena. Urang ikhima dan dibaca. Berubah dan terus berubah. Kita mesti mengakui perubahan yang terjadi sekarang. Artinya namori berubah baju walaupun hana beratahan. Dengan gara-gara media. Nang jajit menjanjikan kecewa. Kita yang urang Islam menuduh yang tidak-tidak. Entah siapa dia. Entah dia itu berada sama pihak siapa. Kau hanya dukung. Tapi pekabeh-pekabeh. Maka ada senok-senok hogronyo yang hadir pada zaman sekarang. Tanya nyombek je keturunan senok hogronyo ni tu. Tanya urang cahit tu. Ikannya hana merempak dengan kafe, hana tak pajuh berubah kafe, hana tak jen dia kafe je, hana tak tuk pajuh pakai dengan kafe, cuma atas kafe pega, tak pakai elektronik, tak belah walaupun kena tak telekai. Kena tak maji, tak cok, tak pabih pengmarut. Mau pengaruh, ketanya dengan pikiran urang kafe. Putra kah kena? Tiba carai cuci utak kena? Masa anak ketanya hantaran kepada Allah? Masa anak muda Islam uranyo hana sayang ke itulah? Masa anak darah Islam uranyo? Mereka punya alergi dengan aturan Islam. Tanya uri itulah. Dengan masalah itulah alergi. Allah tak pegang Tuhan dia, Nabi, Nabi kita yang. Nabi Muhammadnya Rasulullah, Nabi kita yang. Tapi ada yang pegang apa dia urang tentang masalah agama. Gebaca Quran, gebaca hadis. Dia tanya. Urang-urang pegang bungih mama agaknya, tak bungih roh. Kekema agaknya, tak bungih roh. Kenapa bisa jadi begini? Karena dosamu telah terlalu banyak. Dalam darah tanya untuk kamu melawak-lawak dengan dosa. Allah menjawab dalam Al-Quran. Wala yaditu talimina illa khasara. Hanapu tak buat Quran, keurang yang kalir tadasya. Hai, kau pegah Quran, kau awak hana merosa apa? Banyak kena kubut agama, kena purno agama. Kayak baca kalam lum kau awak yang naik ke kata yang pegah roh itu lah. Perintah ini. Ji ahli maksiat pukul. Banyak ji ahli maksiat putaubat ini. Lih putaubat, itim akui. Baru juk ayat Quran tadi. Gimana cara taubat yang betul? Mandum hana cara lain. Ini yang agam Tuhan muda. Cara taubat yang betul dengan yang betul. Menyihana yang betul dengan kau. Pura-pura ya. Nah, udah enggak pegah nyilong kaku taubat. Nah, tidak ada uragam kena pernikahan ni. Pura-pura aja melesah waktu pun. Tuan-tuan kupiah hati orang jemaat. Ingat nyanyi. Enggak pegah kaku taubat yang kena pernikahan ni. Biar pun hangat tim. Nyankan. Hana kaku taubat. Umumnya orang yang pun kaku taubat. Awai kaku taubat lihat dua baru pernikahan ni. Ayah. Yang kita nyong yang yabe, yabe, nyong yang ina-ina. Yang sama nyong kita nyong-nyong adalah para pejuang-pejuang dalam Islam. Ada pi kita nyoi nang melempah jaya uri nang urang yang perang ba mata Rasulullah. Ci baca kisah dan sejarah. Kaum perempuan ini adalah orang yang ikut membela agama Allah.
cuman lagi tanya bet salah kaprah. Lagi ikut wanita karir. Yang bit-bit mengkarir, tapi karir gaknya nak kamu. Siti Khadijah. Tanya urinang tanda Mekat. Belagi Mekat Siti Khadijah. Ia juga tu. Lagi Siti Khadijah Mekat. Lagi perumuh, perumuh Rasulullah. Lih kaya hau tak mepe. Kaniak shopping-shopping. Kanjah aja apa salut. Alasan mana? Kami capek lagi tanya urinang untuk membantu ekonomi suami. Tapi kan urinang ketika kaya kala pek. Yang karena jana minta laku warung. Hai uragam madam lagi yang si. Yang salah si. Berarti yang kena pegang berat. Dakwah dalam Islam gagal kepada kita. Kita telah gagal dalam dakwah. Untuk God agama, God dunianya ngenput poh cara. Andilah raja, ilmu ulama, murah urung kaya, doa urung ngetir. Nyoput mengsurnya tapi nalang dunia. Pekan gagal, pekan hanadi raja, karena hanatau dakwah kerajaannya yang memadai. Pekan ilmu ulamanya mentengna tapi hana bermanfaat. Mungkin ligure-gure kedayu, liburung-burung yang tajan kedayu, oh mati kepegah agamanya kan karena Allah. Sehingga lih ulama gagal ke dakwah. Tugas ulama agaknya na ilmu agama, ke dakwah tentang kenegaraan. Karena Rasulullah adalah ahli dalam segala bidang. Hana salah, menyekal agaknya salah Allah kanlah pegah, lakad kanalakum fi rasulillah uswatun hasanah. Muhammad adalah sumber teladan kita. Disitulah uswatun yang sebenarnya. Ikutan yang benar. Kibat cara ngat kita ikut Nabi Muhammad, itanya benar tipe, tapi tipe Nabi. Siddiq tablik amanah fatana. Artinya pahami itu dalam kehidupan kita. Supaya ngat cerdik, benar siddiq. Terjadi siddiq, siddiq nyona, siddiq amanah. Baru terjadi siddiq, minta urung amanah. Baru terjadi amanah, berenah urung pegah. Baru terjadi leh macamnya. Kita melakukan ini adalah karena kita diperintahkan mendapati sifat fatana. Fatana itu apa? Berjalan di dunia, tapi kehidupan yang akan kita jalani di sini untuk kita persembahkan di sana di alam baka, yaitu di negeri akhirat. Udah dunia aku, tapi yang ku bebut lahir dunia, udah dunia di akhirat tinggal. Maka kepada generasi-generasi yang diadil Tuhan yang tengah yak buat ino, yang tengah kata buat ada untuk apa kata saya kabur buntu. Waktu yang nak trennya di atas pot agak. Kiban perjuangan Siti Khadijah, kiban perjuangan Siti Aisyah, kiban perjuangan Suwaibah Aslamiyah, kiban perjuangan daripada Ummul Mukminin, kiban perjuangan daripada Siti Fatimah, kiban perjuangan Ummi Kalsum, dan bahkan perjuangan Hafsah dan orang-orang lain yang ada pada masa Rasulullah. Anak Sayyidina Umar adalah perempuan dengan lakab yang sangat besar. Siapa? Hafsah, Siti Hafsah. Putra gelarnya adalah perempuan penjaga Al-Quran. Karena beliau tak sekolah, tapi beliau punya pendidikan besar. Wadahnya nanti kula, agaknya jika baca aja ketemu lagi. Melempah jai desalin asaw-asaw Al-Quran, melempah jai desalin ayat Al-Quran. Gatnya, wadahnya nunggu mantan ayah aku. Mantan Sayyidina Umar. Golong Sayyidina Utsman, pesapat ayat Qur'an yuk, wadah mata Sayyidina Utsman, pegat ke mashab. Tapi bah masa Umar bin Khattab, sudah ada orang yang mencatat ayat-ayat Al-Quran. Siapa pencatat itu? Anaknya, anak perempuannya, Sayyidina Umar bin Khattab. Yang aku tanya yang kagak pelahir oleh Allah, putra jid, dengan sebab lahir tanya orang dunianya, putra yang jid tak pegat bajul untuk tak keselamatan Islam. Maka kita, kalau kita terus menerus bertanya dan bertanya, insya Allah kita akan mendapati jawaban yang sebenarnya. Semoga insya Allah. Yo, mandum mak dan ayah, petan lu kau runron kamar rempah malamnya. Bunda jaga anak, buhutui karena perintah jaga anaknya nengkukan kepentingan gop, kan kepentingan lu, kan kepentingan urlahi, kepentingan rohna Allah. Janji tanya dengan Allah. Allah nak pegah wali asyaladina lakukan min kalfin turiyat dan tiyafa kafu alaihim. Hai ma ayah, kajaga anak kubutoi, tiga dimaya mati ma mati ya, baik tak ubah anak landunya hana ilmi agama. Yang kemangan kaya, kepada anak-anak kamu, adik-adik kamu. Adik-adik ulung tuan, santriwan dan santriwati. Menyagata hayado mentua anak ma anak ya, dalam darah gata na darah ma na darah ya. Kajaga mak, kajaga ayah, kana mentua, baik ingun di neraka. Baik ipaju di neraka. Baik kamu dawangan mak, baik kamu dawangan ya, wadagi ajuk drog udaya. Ayah dan bunda yang telah memondokkan anaknya di pesantren, sebenarnya mereka bukan tidak sayang kepada kita nyuwani.
Tanya bet yang mendawa ngan mak ke bet awak tetok mak tegeno kala kewo yang merupak dengan tuku malai ke gede. Moyang kita gadi banda berah bantro bantro mak telefon datang yang hai mak bajana tahu lu ke beda ke tahu terus kena kata pura-pura kli. Yang orang bumi yang awak pura-pura kli ne pan ke tiga mai. Moyang tro abu tiga ngan abu pala. Nah, ne sabok sibuk tanya orang malam buat jam tak. Ayah. Tengon gahana sampe tan gado tres tulis di ucap tan bak ja gabu bawa gabu kan hanje tunggu tapi paham ni lah yang terperah yo nyoi ka yo yang tengah terpuak nyok akhirat tu sawa yang eh ya bet urang yang kira masalah akhirat penting sawa yang tem duk lang dayah bibi merno bibi dah nak bawa manusia manusia ada manusia manusia yang cerdiklah yang bisa tinggal dalam pesantren. Mak ngeniah yang cerdiklah yang mau mengantar anaknya ke pesantren. Kenapa? Al ilmu tarikun ilal jannah, jalan menuju dalam surga ada pegang Rasulullah ilmu agama. Wa tariku ilan nar al jahlu, jalan jak dalam neraka, biarkan dirimu dalam kebodohan. Tinggalnya mereka lagi wow kampu menyebita kapatanya ilung yang Nabi waru nyonyo di wow tinggal hampu jali. Kayak ancama ketantangka pelahi maka. Anu durakaka. Kaya putusah-putusah mak. Kalau kaya mah leh di teruk ketika. Hana majan je tabur ketanya minta puh hati mah tu. Yang kemutang peng gak tahu ketanya. Teruk kenong kita hong tajo bi. Han gak tahu ke pegah. Tak pegah ketanya tayo menyo tayo meje. Oh hati kat teruk kenong kata lekewo. Kipan tak pegat perasaan ketanya. Hana tak fikir kemalai mah tanya. Ya tanya hati teruk kenong. Kipan ke pegah apa dengan kurep. Ho ke me muka ke. Muka-muka thot merempuk elekeji. Mengen tanya butuh yang nak mana ya be putus sah mah putus sah ya karaya kedayo kagak intar budaya sayang ke kedayo oleh mah dayo sebenarnya mah kedayo ya kedayo kepingin kita menjadi manusia yang benar maka je gak jauh budaya dan ku bangga tanya je kan pesantren semayang jemaah lima wate menyen kan daya pajan semayang jemaah lima wate lang daya nak tahajud lang daya nak selawat support tabut Quran hana bangga kedayo nyen kenya urit lah menyen tanda kala di Islam yang butuh pergerakan Islam yang mudah, yang kelempatan tren lo. Tapi nanti terkadang-kadang urang dan teruk pasan tren dikatnya hana berubah. Maka kepada gure-gure yang sambut bersabarlah. Tanya yang kajai ku gure, tanya kakak-kakak leting, abang-abang leting, bersabar. Bak tadi di, baik aku bungih-bungih teruk di perang kahu. Baru je tanya di bantai bagi ajuk lima dia, gawaknya nanti. Parah tanya mana? Jadi tak ingat si becut. Artinya ketanya dalam dunianya timbal balik. Tak berusaha di bancara begit. Orang yang bertengkuhan kesin. Gepegah dalam kitab Jarumiyah. Manakib yang getulih. Bahasanya artinya itu nasihat daripada sahib Jarumiyah. Gure ketanya yang karang kitab Jarumiyah. Dalam manakib beliau getulih. Wata kena sehat murid gepukukun. Wate murid-murid kanya ya temanya ha urang jamun ka urang kaya-kaya urang jabu urang gatin-gatin Turmizi. Yang kadengar-dengar lagi tanya Turmizi Ibnu Majah. Pengarang hadis bukan urang rawi hadis ulama hadis besar. Riwayat Turmizi dia tak rempak lagi dah. Ini hari ini hadis diriwayat oleh Turmizi. Turmizi itu siapa? Anak yatim. Etna mangan tanah meninggal ayah, tinggal dengan mak yang gatin. Rumah ge menan-menan. Geih ati halas menang-menang kan orang kaya. Tapi Turmizi begitu taat kepada orang tuanya. Akhirnya beliau itu menjadi ulama besar dan menyelamatkan kalam Rasulullah. Igatnya nanti maya agak dimantang umum 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun ataupun daerahnya lah. Turmizi kecil. Dan yang agak bertahu menghubungan mak karena mak berat sakit. Mak, mak imung Turmizi lih meninggai ayah sakit-sakitan. Karena beban he ke bagi kerja orang-orang malam ke kerja dia minta bank dia pilih pelupuk ke rumah kau biar kau bawa ke rumah kau yang bantu di tapi Turmizi gak nyen anak yang tabah sabar dari mana gak nyen kadir gak nyen urut sabar yang tiga mak gak urut gak peti mak mak yang kalau tengen mak kan hehe yang panik gak nyen kemak gak nyu kupegah ceritanya nggak tahu banding-banding beo tiba cara tapi tak berkat mayak buat ilmunya kita mulang kadang mayak berjat Allah taala jat tapi berkatnya karena tetap mencari atau keju baru kejuk berkat punya tip adab gitu. Tato orang hadap punya nata begit. Mati dalam Islam, baru mati dalam Islam selamat iman. Cara selamat iman tak amalkan Islam. Cara tak amalkan Islam benar ilmu agama. Perintah Allah Taala udhulu hafiz simi kafah kan yak nonton dalam dunianya. Tanyo jalan dunianya kan yak main, yak upah agama.
Pegang oleh Allah. Ini kerja dalam dunia. Ikpah agama Islam akah. Kupupah ya Allah. Dan kerja merempah dalam Quran. Udkuluha fisimi kafah. Menyekah meiman Islam upah. Iban cara tak upah. Ya ber. Menyekah lempah Islam pergi di mana. Walah tamutu na'ilah wadku muslimun. Mutidro baik ilah kamati. Baik kaya ilah dalam pujera. Baik kaya ilah dalam yang lahat. Menyekah dalam kapupah Islam baik ilah mati ke. Nurah kapre. Lom sayang kukukah kepada oleh Allah. Ingin atanya terkuki banjara tak jawab ke gedanya dan anak gedanya. Lih imum turmiti bak sabah huruf atau pegah singkat. Maganya berarti. Pandangan tahu. Ingin rumah, ingin ruang tamu, ingin kamar, ingin dungu. Yang keinginan di ibak kubur. Kun mak imum turmiti dalam kisah. Berbaya. Turmiti. Lur ni kena tehat ni bahasa dah. Ya mak, lur tu puat lur kena tehat. Anak pun mak ni serahat. Ajuk. Anak kita panggil bila tak pegah hati. Yang nak kerdah beo. Hai puak pelebuah ke rumah. Yang kengen yang kepodro. Karton-karton lah bahasa ni. Gekun lima imum permidi. Yang kejadian ih leh inca. Leh temayang inca. Imum permidi temayang mak temayang. Gepuruh baru mak karena berasa ke. Lemuh tak? Badan ke meriam. Perasaan ke hukum. Perasaan ke sejuk. Sejuk hukum lah bahasa ni. Kun mak imum turmiti bak imum turmiti turmiti yang mentengah namanya anu mentengah itu deh nya usia 66 tahun 7 tahun lah turmiti nya mak tak buka nak pintu beu buka nak pintu baju naik dan mengangin lum nak hukum tak badan lum hukum tak tapi be rayu tak ni ubena lum buka mak si buka gile gebedah imum turmiti ke buka pintu gegalan lima jeru beno mak baju truk ni. Jin ubeno mak yang karayu ne, iban tu bajut tri, getuk tiga tri, jin ubeno lupa mak jen. Kata ejennya, gejaga tungku on pintu sampai ngan subuh. Gejaga pintu hana ge pulih-pulih sampai subuh. Tengok ge, getumpang pintu, geingkat pintu, getumpang pintu ngan tuhut. Yang tira gedua yang tengok. Han getuk pintu tengah malam. Mak imun turmiti ya tegeng yang mak tengah-tengah. Tenang ke? Pakal han getuk. Ya ke? Menya getuk takut jaga mak. So uang. Hana ke eh holain. Hana ke pinah pintu. Hana ke pelu. Pakal menya ke pelu. Ya ke le imun turmiti. Menya ke pelu pintu. Kop tehah raya. Ita mang angin punuh pintu. Hijau mak ke? Bak gejaga mak ge gejaga pintu dari inca sampai subuh. Neci bayang anak maya jaga pintu sampai subuh. Lebih bak sapam geduk gemat pintu. Nyanban bakti kemak. Wajar. Beliau itu menjadi orang yang selalu dibicarakan. Kitab yang tanya baca adalah ribuan hadis yang terdapati di dalam kitab-kitab yang ditanya baca. Itu adalah yang keselamat li imum turmiti. Man imum turmiti ki bancara dia buat menyagaknya anak yatim hana sapu buat ke karena gaduh jaga-jaga ama. Allah Ta'ala menghadirkan guru yang paling hebat. Allah Ta'ala menghadirkan dengan kehendak Allah kepada imum at-turmiti manusia terhebat. Artinya guru yang hebat dari masa ke masa. Tau balian bin Malkan. Tawa balian bin Malkannya Nabi Khidir alaihissalam. Imum Turmidi buat temanya gebut Quran. Karena ingatnya hana fawa buat iya hukam ningai. Gana iya buat holain karena hanjit ningai ma girmo. Tidro. Li Imum Turmidi gebut li balian bin Malkan. Tiap malam balian bin Malkan getamam gejak urmoh ganya. Dia membuat ganya ilmu agama dapatkan ilmu agama yang beliau dapatkan kaedah-kaedah agama yang beliau dapatkan Nabi Khidir yang menjadi gurunya. Kipan cara ajaknya gerempak buat ban Nabi Khidir mak ganya ganya gat gejaga mak ganya gat gejaga unci keilmuan atau yahna hawa. Ahwate Nabi Khidir gebut imum turmiti dari malam ke malam gebut yahna tahu depan. Mama imum turmiti hana gedepe. Lang tengun. Ma gebedah gejak gepugau. Imum turmiti gebe juga kan anak urung kopi. Kau tenang. Wate awak lain ka remaja-remaja ka reta-reta tanyo ka bedah yak buat hagonyo yak buat hagoje itu menan adat urung jamun. Yang minta ilmu agama imum turmiti mentai kampung karena mantang mak. Mak toha juga
Mak gak nyan kagak puidin, gak nyan jiak ber. Tapi gak nyan hana jiak ber ilai. Karena sayang ke mak, anak tau jaga. Mak ke soh semanau. Mak ke sorah, sorah baji mak. Soh urut mak, soh juk kebutuhan mak. Gak nyan hana jiak ber. Bak sayang ke mak. Lih meninggai mak baru gak ber. Aku pegah ceritanya, gak kata oh, gak kata oh, kita nyok ke mak tu. Nak berkah di lemak tu. Manang si tanya mama, nama tu si. Bet tak perintah anak betok tu. Bet nama, ni awak nyok, mak tu. Kak, lih meninggai mak di Muntrumiti baru biak ber, tiat gerba biak ber. Maka beliau mengembara, mengembara ke mana-mana, pangkai kalihna, bahkan gaknya kamalim sebetulnya. Nak kajik biak ber, kaya rata gure gerba ber, tiat gerba pak gure anjian, hirian ke gure. Pakan gaknya hayatan ilmiah yang nampak gaknya. Ilmiah yang nampak gure, hanan trip kejuk, kabih jut, duduk ke pegahnya, menyegata kabih damurna watalum purno. Nyo budak kata ya buat gede. Oh tunggu, kupulan. Sawa orang yang lu abutnya, gure alung ke apa? Le gure yang langsung dia intat imung turmiti, bak gure yang katnya. Olehnya le gure yang dia intat holain lo. Lang tiba-tiba, tak ajob lah ure. Gua imung turmiti. Beliau itu adalah ulama besar. Kitab getan terdah gana. Tapi mantum terhafal. Kenapa? Karena dia itu sangat sayang kepada ibunya. Makanya, hai adik-adik tua, tanya dalam belajarnya yang penting dah berdoa mak berdoa ya baru kot gemudoa lima gemudoa liya menyegetanya tabah ino bata ya bulan beng murneng murneng menyelonu pegah lum ya buat beroji ya panjang dah pengalaman lum ya buat panjang yang menurut lum walaupun ilum hana trip dah lum ya buat lum ya buat jaman tuan tikurung peluh dua lum tubi di rumah pindah dari rumah itu dari jinnya pindah udah kuda keruang tuan tikurung peluh dua tuan tikurung peluh buat dari kuda keruang pindah udah yang mudi sama langan Babung di tahun dua tahun tiga puluh puluh buat lom karena di mudi lom wawa dari mudi resmi wawa kampung tahun 2015 tahun tiga puluh puluh dua lom tu buat ini lom wawa lom ini 2015 yang ke yak tambak paya yang jut ke lampuh komplek rohul mudi buronya 2015 lom nepu izin wawa kampung tapi bak dari 2012 sampai 2014 ha 2014 tengok ataupun total 2015 ngan jak-jak wo jinim samalanga jak wo jinim samalanga ha menyetek di dub nan tri bahina lah padung-padung tot ha walaupun ditanyo tai ambet lagi habanya ubi bijut lebih-lebih ditanyo nak yeti hai lum de de tim lu tengok tabu tengok tami sampai ha tengah kami cari bekal untuk tadu hidayah dan kan lu mentang yang payah lu putun kan lu putun proto mak lu ikat yang putuh biaya ti ha lu mutang-mutang lu kirim lagi di kampung ni dan di rumah adik lu man lepo juga hidayah lu tunggu lu buat dengan kitab abadi kota gerung lu buat dengan kitab abinah ini lu kenapa belum kita pekat wadah duduk wakana peng wadah jamun gue pegah kena payah belum kita sabah kita lera orang buat Lem sabo kita leh draw lum buat kita pajuri lum kita pajuri yang berti ni lum jamun abu si lum geblok kita tok sabo karena lahir hana peng geblok kita pajuri ka berti ge e berti kita jana kita pajuri nyen geju ka bina geco kita dari kota kurung puo mudi a berti ka gebe kita jana oleh nyen ahwate tamat kita jana ha berti abi ide hitamalanga ka iglah le ka perle kita jana co kita jana ha berti ya jo kede ka abi Nyai kemana-mana menggantau-gantau yang gugur kitab sabar tagai dia jaga apa god hai anak mutawah nyau kitab nyau he ku minta pen ku mutang golong gelah pen ku blok kitab ka jaga kitab anak mutawah begod ka buat bebutoi ni he tak ka ku minta pen ngin ke dia busi lu ba tahu ke ba beti bi rempo buat ada wa kun kitab nyau nak dengar gejaga le abati kitab lebih ba gejaga ro ku god gotuli yang cukup cukup sopan ba gotuli baik bekah pun Atai kutu sampul langsung gantau. Pakat karena yang pusaka. Wate long katro ku kuta kru. Kitab bajurinya dari kitab bajuri. Dari mudi walam kuta kru. Juk kelu. Berarti kitab geblo oleh abu cik lu. Irempak buat le cucu. Tah yang buat lu. Long timak-timak kitabnya. Kitab mahli ya berarti. Tamat abati dua buah jelit. Tamat jelit ha kirim ke dia mudi. Karena abi kagak buat kitab kitab mahli. Tamat mahli dua abadi kuda kurung sabar awal abadi ya buat ngan nabi. Lebih tuha abadi ngabi awal abadi ya buat ngan nabi. Leh jauh leh kerja abadi titun titun lebih hajut. Dulu baru abi tamat sekolah SMP baru abi ya umudi.
Adik maklum hiroja aku tak kurung hiroja umdi. Alhamdulillah. Doa urung si ini. Doa gure-gure ya. Dukungan keluarga. UPV naik gedukung. Alhamdulillah. Beliau sekarang sudah menjadi salah satu di antara orang yang ikut membantu perjuangan membagikan ilmu agama. Abadi kutakruh uronyo kana pedem daya nan daya Anwarul Munawwarah. Idu imuko baru cabang daya kutakruh. Abina na daya awai abati pun awai awai abi pedem daya dia ulhar al antidia. Artinya cabang daripada daya al antidia. Kitab yang urangnya uronyo kitabnya baklu. Lungjoh kitabnya nuronyo lun puo udayah rohul mudi al adidia yang lu kena pegah bagata dua-dua mendua mendu. Jangan pernah berpikir hati karena kita orang miskin. Adik maklum urang ngerti apa cut lu urang ngerti tapi dia berdidi alhamdulillah uronyo na kelebihan diberi oleh Allah barakah karena nyata dia berjamai lu kudengar sejarah gebet 20 hurau gebet 50 hurau kat hanat tro tibul leun ko tibul leun ni daya hadro ka gua kampung ya tupah tupah le tupah na pang riwa lo daya ko pheu de ilong le gasien de daya tim lo tengah long bet gasien hai na pe tapi tanya urang daya seje ko urang gasien de katro tu daya paka karena hanjer kaya tengah tabeut tapi wate kata gua kampung tah salah sidro daripada ulama besar pernah berkata yaitu Said Jarumiyah la maqutun li sahibil ilmi. Jangan pernah kalian takut untuk belajar ilmu agama. Tapi buat kubutoy, ya buat kubibi, amalkan yang kata buat. Kibadhi kanyang tengah tawa idaya. La makutun li sahibil ilmi. Orang yang menuntut ilmu agama yang benar, tidak akan pernah menjadi manusia yang hidupnya papa setelah dia selesai menuntut ilmu agama. Cingi yang dia, pas orang yang buat bibi, yang gudrok gompong, peh gemutang, boleh bagok. Dia gudrok gompong. Golomna dalam cerita. Golomu. Yang ramai urang kampung yang ngutang beulah bak tempuh rumah. Putra yang alergi ditejak udah ya. Lebih-lebihnya itanyo ka komplit. Dayahna, ilmu agamana, ilmu dunyana. Tak kombinasi ya tanyo, tanyo bejet ke generasi-generasi yang handal. Bele yang mendawa, betul-betul, jai kula betul-betul. Mandung penting. Pakai mandung penting, wate tak gabungkan yang tujuan kita untuk menyelamatkan agama. Ilmu yang telah kita dapat, kalau seandainya bermanfaat untuk agama Allah, ya cari, gali. Kalau seandainya dapat menghancurkan agama Allah, artinya akan terbantu agama Allah dengan ilmunya, maka tinggalkan. Itu akan merugi kepada kita. Semoga kita paham, kita sadar, kita mengerti, dan diberikan keyakinan di Allah istiqamah dalam belajar. Baik jajak tahu, baik lawan-lawan, baik kubanding-banding, tanya urung daya, ngurung luar daya. Baik dia pegang mangat ke demi kampung, nak hapi, nak pulang, nak pulin. Ya. Baik kamu bangang-bangang indro ke. Anak kamu selamat katanya. Rumantang nama, nak mentang na ayah, bus mati. Mentang na adu ni cimpi rapeng, bus mati. Sebab dia hanya kebikilin dari kekubah. Wajah kekubah kita nyujud ke manusia yang hanam kuat siap dalam dunianya. Kita hadir ke dunia, bukan ingin mencari neraka. Tapi kita hadir ke sini, impian kita menjadi penghuni syurga. Makin bancara ngatur dalam syurga, ribatul ilmi menyeria di jannah. Salah satu kebun syurga yang ada di dunia adalah tempat yang telah sepakat manusia yang ada di tempat itu menjadikan itu tempat sebagai tempat untuk mengembangkan ilmu agama. Nyo lampuhnya walaupun mabini peti boleh jadi balai sabo yang menang cara daripada gure kita nyo mursyid kita nyo Abu Malik yang gejak gue we lang kampung gejak bang sabonya ni tangin gue gekalan panah lampu soh yang nak sodu getanya yang baru ngompo yang lampu soh yang payahnya yang sodu anak sodu abu yang anak sodu Nabi kelong kupa long kena pedang balai sabo ho yang kejak abu ke pedang balai sabo ho kejak ke pedang balai sabo sehingga balai yang mandung kebuh nan daru sada dan balai yang nani balai Abu Mali balai Abu Tupiraya balai apa kan tibulan tiga kat sabo kan beri gemung tarai tarai orang ngompo orang ngompo gebi orang tri yang gebi gebi putra gebi kaya gebi pun yang muda pegat rame-rame nyen awak tak kali tibulun tiga nyen dari cupi raya gue wit batabonya ngai tangin aja dia sembut tibulun tiga kerja ini mau timalam ini timalam ini timalam kerja tapi alhamdulillah berkat buat gengian kuronyo mandum jin kedaya nyo kedaya tinggalnya bak lampu berkat bak daya berkat beda jalan insyaallah
ngan ala kada bari ulun kawan nyo jeung ka poti belak maka berayu izin berayu luma ayah tungku bantu adik-adik ulun kawan izinkan saya untuk pamit karena nyo payah lu melanjutkan nilai tiat ada lu pula kuno lu ja ulu mami lu ya tahu ma ulun Tuhan yang kagak belahi ulun Tuhan tentunya karena beliau dalam keadaan kurun sehat. Terima kasih atas semua segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.